Nah, sambil dijemur teman-teman ya, saya bantu jemur biar nafsu makannya tambah bagus lagi. Ini gemuk loh ini. Ini termasuk sehat ya. Kita lihat. Oke, halo semuanya teman-teman, kembali lagi channel Vape Iguana. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat iguana yang saya kasihkan ke saudara saya teman-teman ya. Jadi ceritanya karena ini tetasan tahun lalu ya, barengannya Ares Roket ya, dan iguana ini saya kasihkan kepada saudara saya, dimana salah satu kukunya itu copot ya, copot dan nggak bisa tumbuh lagi, makanya saya kasihkan karena nggak bisa dijual lagi teman-teman. Sebenarnya bisa sih dengan harga miring, tapi saya kasihkan aja lah. Oke, jadi ini video saya buat tadi, saya lupa nggak buat opening ya, memang nggak ada rencana untuk membuat video ini, jadi hanya ya di video-video kan biasa aja teman-teman. Kita lihat pertumbuhannya seberapa besar ya, dan ada koleksi hewan apa aja di sana. Oke, langsung saja kita tonton videonya. Oke teman-teman, jadi ini sudah lumayan besar, ukurannya sama dengan Ares ya. Ini yang dulu saya kasih. Nah ini masih ada minus kuku, copot satu, makanya saya kasihkan, soalnya nggak bisa dijual ya. Dan karakter pejantan sekali teman-teman ini. Kenapa saya tahu ini pejantan? Nih, pangkal ekor mana ya, nggak kelihatan bro, pangkal ekor itu menggembung ya, jadi fix dia pejantan. Karakter pejantan, karakternya sama dengan Ares. Soalnya kenapa? Dia pasti jarang di handle. Saya nggak berani buka, soalnya takut jampi nanti lompat langsung kabur. Kita lihat dari dekat. Seingat saya cuma kuku itu aja yang minus ya, yang lainnya normal. Tapi karakternya nggak terlalu kayak roket ya. Kita provokasi seperti ini tapi dia masih kalem. Dia cuma defense kandang aja teman-teman. Ini saya kasih beberapa bulan yang lalu, dia masih baby up ya ukurannya ya. Nah itu untuk pangkal ekornya menggembung dan ada femoralnya teman-teman, berarti ini fix pejantan ya. Ini untuk mutasinya cuma hijau gini aja ya, nggak ada warna-warna khusus atau corak khusus ya. Tapi untuk pertumbuhannya ini juga lumayan bagus teman-teman ya, soalnya dengan ukuran kandang segini dia bisa tumbuh cukup lumayan cepat ya, seukuran Ares. Ares kan kandangnya luas, jadi ini agak, kalau menurut saya kekecilan ya, kekecilan. Tapi untuk sirkulasi udara dan panas dia dapat teman-teman ya, panas mungkin pagi kalau dari sana ya,
pagi, siang-siang nggak dapat ini. Cuma pagi jam 8 sampai jam 10-11an lah kelihatannya ya. Tapi itu sudah cukup. Ya meskipun siang nggak dapat panas, hawanya hawa panas teman-teman. Meskipun sekarang ini ya, ini hawanya panas sekali, cocok untuk dia. Jadi untuk di sini juga ada ikan-ikan koi ya. Kolamnya lumayan luas. Ini juga dari kaca. Enggak tahu ukuran berapa ini ya. Kita lihat. Ini masih dalam ke bawah, teman-teman. Masih dalam ke bawah. Kita coba main. Dia nyamperin. Yang ini nyamperin terus ini. Lapar mungkin ya. Kalau ikan cana maru saya ditaruh di sini, wah pasti dia senang ya. Terus ditaruh ikan-ikan kecil buat makanan dia, taruh kodok gitu ya. Terus untuk atapnya dibuka gitu, pasti mutasinya akan cepat teman-teman. Ini ada yang lucu bro, cacat kelihatannya. Kok kecil ya, kayak cacat emang, short body teman-teman. Jadi terlihat lengkungannya mulai dari pangkal ekor ke badan itu kecil sekali. Kita ikuti ini dia. Dia cepat. Untuk filternya ada di sebelah sini. Nah, ini filternya ya. Sebenarnya enak buat kolam seperti ini teman-teman. Entah itu khusus predator atau untuk ikan-ikan koi seperti ini. Nah, sambil dijemur teman-teman ya, saya bantu jemur biar nafsu makannya tambah bagus lagi. Ini gemuk loh ini. Ini termasuk sehat ya. Buka. Buka kandangnya susah, bro. Nah, ini. Agak susah. Biarin lah. Biarin gini aja. Dijemur. Nanti akan saya kembalikan lagi ke sana dempet tembok. Jadi kandang seperti ini ya, kandang ruji khususnya seperti di rumah itu memang bisa teman-teman untuk ditaruh di tembok, ditempel di tembok ya. Bisa juga taruh bawah seperti ini, ditumpuk-tumpuk itu bisa juga. Cuma kalau kita mau membersihkan satu kandang itu harus mengambil yang bagian atasnya. Tapi kalau kita tempel di tembok ya, itu ada space ya, ada space. Itu enggak perlu ngambil atasnya, langsung ambil kandang yang kita mau aja ya. Itu. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Videonya tadi di mana iguananya sehat dan ternyata iguananya adalah jantan teman-teman yang saya kasihkan. Tadi terlihat femoral dan pangkal ekornya menggembung ya. Femipenisnya kelihatan. Dan di sana ada juga koleksi ikan koi ya, di mana kolamnya ya lumayan besar lah dan dalam ya. Filtrasinya juga bagus soalnya tadi airnya jernih dan dingin, teman-teman. Nah, seperti itu. Oke.
iguananya sehat, cuma kandangnya kurang besar tadi ya, kurang besar. Tadi katanya mau dibuatkan kandang outdoor ya, kayak aviary kecil-kecilan lah gitu. Kalau seperti itu, wah mantep. Soalnya dengan kandang seperti itu, pertumbuhan iguana akan jadi lebih maksimal teman-teman ya. Soalnya di outdoor terkena panas ya, kandang luas, nah, nafsu makannya akan menggila, akan lebih bagus lagi dan cepat besar. Apalagi dia jantan, dan mungkin kalau karakternya mungkin kelihatannya defense kandang. Saya nggak berani membuka kandangnya, takutnya dia defense, lompat dan kabur teman-teman. Nah, kalau sudah kabur agak susah ya ngejarnya ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe agar channel saya bisa terus berkembang, agar saya bisa terus berbagi informasi tentang dunia reptil khususnya iguana, leopard gecko, kura-kura sulcata dan bearded dragon. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Bye.